Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempraktekkan cara menambal ban. Pada bagian menambal ban dikerok dengan gergaji atau dengan parutan. Parutan itu bisa dibuat sendiri dari kaleng bekas yang dilobang-lobangi, teman-teman. Lalu dipakukan ke kayu juga bisa. Pakai gergaji juga bisa, terserah Anda, bebas teman-teman. Oke teman-teman, kita potong karet kompon bannya. Ini di toko online murah teman-teman, seharga 10 ribuan. Setelah kita potong kotak, kita hilangkan pinggirnya teman-teman supaya tampilannya nanti bulat ketika tambalan ban udah matang. Oke teman-teman, langsung kita kasih lemnya yang kita bikin sendiri pada video sebelumnya. Kita oleskan saja ini pada yang titik berlubang tadi. Ini cara pembuatan lemnya, ini ada pada video yang ada pada channel ini. Silakan disimak, silakan ditonton. Jangan lupa subscribe-nya teman-teman. Jangan lupa buang plastiknya dulu, lalu kita tempelkan. Teman-teman, kita tambah sedikit lagi supaya lebih lengket, dan kita tempelkan dengan perlahan teman-teman. Ini yang kita kemarin. Oke teman-teman, kita ambil alat pembakarannya. Ini pembakaran, ini dari plat tipis saja ini teman-teman. Mohon maaf ada kendaraan yang lewat teman-teman, karena ini ada di pinggir jalan rumahnya teman-teman. Kita menggunakan alas plastik, bisa teman-teman atau dari botol aqua atau dari bekas minuman kayak seperti pop es dan lain-lain. Ini dari plastik biasa teman-teman, supaya tidak lengket nanti bannya. Setelah dirasa cukup, kita press teman-teman. Jangan lupa pasang bantalan kayunya.
kita pasang spiritusnya ini teman-teman pada tempatnya ini. Kita nyalakan teman-teman dan kemudian kita tutup. Jangan lupa dikasih air teman-teman, itu supaya bannya tidak terbakar teman-teman dan robek. Ini kita percepat videonya teman-teman. Setelah habis itu spiritusnya, jangan lupa langsung direndam supaya tidak bengkak bannya atau melendung. Ini teman-teman kita kasih lihat tanda-tanda kalau ban itu matang seperti inilah teman-teman. Kalau kita ngecat itu kembali seperti semula. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen agar channel ini berkembang. Sekian, terima kasih.